rekomendasi dari YouTube sendiri. Jadi saya ingatkan, ini kegunaan untuk SEO score atau pakai tools ini bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Maka kalian Halo semuanya, tutorial lokal kembali lagi. Kalau kalian biasa membuat video tetapi kalian merasakan kenapa kok videonya itu sepi, mungkin kalian harus melakukan cara ini. Ini channel halaman saya ya, walaupun baru beberapa tapi ya lumayan, namanya YouTuber pemula. Ini baru subscribe-nya 259. Kalian bisa support dengan cara like, subscribe, share. Kalau kalian menarik, silakan. Kalau sekiranya tidak menarik, ya sudah, skip aja. Tapi ini yang apa yang aku berikan ini adalah pure dari pengalaman pribadi. Kembali ke topik, kalau kalian merasakan sudah membuat video yang menurut kalian itu bagus tetapi kok sepi penontonnya, mungkin kalian harus pakai alat ini ya. Ini bisa optimize video YouTube kalian. Caranya kalian klik aja ini, Tube Budi. Kalian cari yang ini, extension Chrome Google. Kalian klik aja. Nanti kalian di sini, nanti karena saya sudah pakai, maka kalian nanti kalau belum itu tulisannya tambahkan ke Chrome kalau bahasa Indonesia, atau extension for Chrome gitu. Nanti kalau sudah, ini penampakannya seperti ini. Kalian nanti akan ada ini lambangnya. Kalian klik aja. Cara biar video kalian itu banyak penonton, kalian itu tadi ini klik, kemudian di sini yang ini tools, ini klik aja. Nanti kalian cari video yang sekiranya trending, ini ada trending di Indonesia. Kalian bisa cari gambaran inspirasi tentang yang sama, tentang misalkan ini Manchester City sama ini, kemudian Chelsea dan yang lain. Kalau menurut kalian topik kalian itu berbeda dengan yang ada di sini, maka kalian bisa cari di sini. Oh ya, misalkan saya carinya gini, tutorial gitu. Kalian bisa, ini yang pertama, ini bagus ya. Jadi kalian nanti bisa pakai judul ini, kalian tambahkan apa, ini yang biasanya tutorial, ini judul-judulnya. Atau kalian bisa cari lewat sini juga. Ini karena ada dua teknik ya, kalian bisa cari lewat sini. Misalkan ini. Nah, kalau di search optimize ini pakai tool ini kalian, ini ada prospek sekitar berapa ini pencarian, 11,4 juta. Kemudian kalian bisa di sini lihat result, kita translate ke bahasa Indonesia saja.
hasil ini sudah ada. Ini dari PD Malam Pangkin, ini sudah 1,17 juta penayangan. Lumayan, ini bagus banget. Sesuai kan dengan di sini tutorial ini. Apakah betul nomor satu? Nah, ini yang nomor satu, kalau di website itu namanya Page One. Ini halaman satu, sama tutorial ini, thumbnailnya juga sama. Jadi ada dua cara untuk membuat video yang menarik dan muncul di halaman pertama. Kalian bisa cari lewat pencarian YouTube, kalian bisa cari, atau kalian menggunakan TubeBuddy ini. Nah, kalau di sini nanti kita bisa buat yang namanya SEO. Itu seperti contoh dalam video saya. Ini kita close dulu. Kita cari yang kita buat SEO ini, karena saya juga baru ya, jadi penontonnya masih sedikit. Kita misalkan cari yang ini aja, random. Ini karena salah satu manfaat pakai tools ini nanti jadi SEO, tinggal kalian klik aja, nanti kalian akan lihat kekurangannya itu apa. Setelah kalian install, nanti kalian bisa lihat. Kalian tinggal optimize ini nanti kalau kalian udah hijau, apalagi 100, pasti akan direkomendasikan oleh YouTube sendiri. Ini misalkan sini, kalian harus sampai itu text in title description itu sampai 20. Saya karena cuma 15, maka skornya, skor SEO score itu adalah 90. Kemudian yang text in description saya masih 15 juga, yang lain sudah 20. Kemudian ini kalian bisa, apakah video ini berapa rank tag-nya, masih 0 berarti pantas, karena saya masih visitornya cuma 255. Tapi jangka panjangnya itu akan naik terus, banyak visitornya atau pengunjung dari video kalian, bukan cuma rame pas waktu itu, tapi ini untuk jangka panjangnya. Kalian bisa lihat di sini, kalian juga menggunakan teks di sini, nanti kalian tinggal klik aja ini, misalkan tambah, tapi maksimal ini 500 ya. Misalkan saya kan di sini cuma 371, saya tambahkan lagi ini, kemudian simpan. Kemudian kita lihat aja, coba analisis dari video contoh kita, apakah dapat rekomendasi dari Google, maaf, rekomendasi dari YouTube. Rekomendasi video dari YouTube 35,2%, YouTube jelajah 20,3%, penelusuran YouTube 17,6%,
maka seiring waktu itu kalian video ini akan terus bertambah karena mendapatkan rekomendasi dari YouTube sendiri. Jadi saya ingatkan ini kegunaan untuk SEO score atau pakai tools ini bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Maka kalian ikuti langkah ini, maka beberapa bulan lagi pasti video ini tambah, yang jadinya tadi 255 mungkin 1 bulan, 2 bulan kemudian atau bahkan 1 tahun pasti akan terus bertambah sampai ribuan ya. Ini saya juga share di media sosial, ini Twitter, karena ini saya sambungkan dengan blog, maka ada eksternalnya dari Google Search. Dan jika ada yang mengatakan kalau video YouTube itu kok sumber traffic itu eksternal, itu jelek, itu tidak sepenuhnya benar, karena tergantung kalian membahas tentang apa. Kemudian ini trafficnya, video yang disarankan, ini dari backlinknya, dari video yang saya yang selanjutnya. Maka kalian wajib memakai ini, karena ini untuk jangka panjang. Jika kalian bukan termasuk artis atau yang mempunyai follower banyak. Oke, tutorial lokal session kali ini cukup sampai di sini. Kita akan memberikan tutorial lokal video yang menarik lainnya. See you next time. Sampai jumpa.